Susulan kes kehilangan remaja warga Ireland Ahad lepas, polis menggunakan strategi baharu dalam mengesan jejak remaja berkenaan. Menurut ketua polis nilai, Superintendent Mazuki Besar, suara ahli keluarganya dirakam dengan nada panggilan nama manja mangsa. Ia bertujuan menyedarkan mangsa yang berkemungkinan sudah lemah pada hari kelima berjauhan daripada keluarga. Menggunakan strategi yang itulah. Kita menggunakan strategi itu. Jadi kalau dia dapat dengan mak dia, kita akan gunakan saya punya perai perhubungan untuk rekodkan suara mak dia. Kita gunakan lock hailer untuk kita panggil dia orang. Panggil sama ada N ke Nora ke apa panggilan yang lebih manja kepada mangsa. Beliau bercakap dalam sidang media di tapak pencarian Nora N. Quirin di Seremban. Menurutnya lagi, pihak polis sedia dan terbuka menerima sebarang maklumat daripada orang ramai dan berharap semua dapat berdoa agar Nora N. dapat ditemukan secepat mungkin.